adik-adik, saat ini kami ingin mengenalkan berdirinya NU, karena banyak yang simpang siur harinya apa, tanggal berapa, dan tahun berapa. Itu kadang-kadang antara bulannya diambilkan dari bulan Islam, tapi tahunnya tahun Miladi. Sehingga NU sendiri kalau mengadakan harlah itu kadang-kadang tahun 89, 89, kadang-kadang 92. Ini yang betul yang mana? Ini yang perlu kami ketengahkan di sini. Berdirinya NU Ahad Legi. Saya ulangi, Ahad Legi, tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, bertepatan 31 Januari 1926. Dicatat dengan huruf Arab, huruf hidup. Pencatat almarhum wal maghfurah Kiai Haji Ahmad Kamal. Kiai Haji Ahmad Kamal, keturunan Mbah Sunan Kudus yang ke-12. Ditulis dengan bahasa Arab, berbunyi matatil bid'ah biqiyami hujjah li ahli sunniyah. Matatil bid'ah ini kalau dihitung menurut abjad, mim 40, alif 1, ta 400, ta lagi 400, al bid'ah alif 1, lam 30, ba 2, ain 60, ta bundel ha 5. Ini kalau kamu tulis matatil bid'ah biqiyami hujjah li ahli sunnah, li ahli sunniyah, jumlahnya terdapat 1344. 1344 di menara masjid. Cuma sayang Habib Syekh tidak pernah ke Kudus ini. Sayang itu. Mengapa tidak mau ke Kudus? Ini disayangkan. Tapi insya Allah kapan-kapan bisa ke Kudus.